Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dari Sinar Radio Ikatan Cinta, khususnya juga fan-fan berada dari Arya Saloka maupun Amanda Manopo dimanapun kalian berada ya guys ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya juga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kini kembali lagi dengan Mimi nih guys, yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru ya guys ya. Dan kabar kali ini pun datang dari sang aktor tampan bermulti talenta nih, siapa lagi kalau bukan Arya Saloka ya guys ya. Namun sebelum lanjut nih guys, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, Mimin mohon bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru seputar sinetron Ikatan Cinta, tentunya juga kabar terbaru dari Arya Saloka maupun Amanda Manopo dari channel ini. Nah guys, kini ada kabar terbaru nih guys mengenai Arya Saloka ya guys ya, yang mana kini Arya Saloka tengah disibukkan dalam syuting sinetron Ikatan Cinta, yang mana sinetron Ikatan Cinta tersebut sinetron yang melambungkan namanya ya guys ya, yang mana yang Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran nih. Dan dengan tokoh Aldebaran pun banyak disukai oleh para warganet ya guys ya, apalagi saat beradu akting dengan Amanda Manopo, yang mana Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin. Dan dalam sinetron tersebut Arya Saloka dan Amanda Manopo pun dipasangkan sebagai suami istri ya guys ya, dengan memerankan tokoh Aldebaran dan Andin. Tetapi ini para seantero jagat raya pun banyak yang kecewa ya guys ya dengan sinetron Ikatan Cinta saat Amanda Manopo memutuskan hengkang dari sinetron Ikatan Cinta tersebut. Tetapi walaupun Amanda Manopo tak berada di sinetron Ikatan Cinta lagi, sosok Aldebaran pun tengah jadi perbincangan hangat ya guys ya, lantaran dalam sinetron tersebut tengah berdekat dengan Nia nih, yang mana Nia tersebut sosok yang menolong dari Aldebaran saat kecelakaan ya guys ya, saat di sungai tepatnya. Dan selain itu kini gagal fokus dengan Arya Saloka ya guys ya, yang mana saat Arya Saloka sedang melakukan syuting nih, dan saat disitulah Arya Saloka selalu gonta-ganti handphone ya guys ya, yang juga gonta-ganti casing HP. Dan tentunya handphone dan casing HP tersebut tak lepas dari warna kebangsaan, yaitu warna hijau dan ungu, yang mana warna ungu tersebut warna kesukaan dari Amanda Manopo. Saat momen itulah para warganet perbincangkan tentang Arya Saloka ya guys ya, yang mana Arya Saloka tak lepas dari warna ungu nih. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Silahkan tulis komentarnya di kolom bawah ya guys ya. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.